Dan inilah dia pemirsa, babak kedua laga antara Giga FC versus Black Steel FC Manokwari. Selamat menyaksikan. Anca berikan kepada Di Maria, terbebas di tengah. Kali ini Brian shooting langsung tapi belum menemui gawang. Oh, cukup baik skema permainan dari para pemain Giga. Kali ini terlepas Hasri Anur. Lakukan bola ke yang kedua dan akhirnya Al-Baghir bobol juga. Filippo Inzaghi seperti mantan legenda sepak bola asal Italia. Bukan hanya menyamai namanya saja tetapi juga cara mainnya begitu terginas di depan gawang. Sedikit saja peluang mampu dimanfaatkan Giga FC Kota Metro 1, Black Steel FC Manokwari 2. Angin didapatkan oleh Giga. Tapi kali ini Black Steel yang menyerang. Hampir saja Brian. Bola masih terlepas dari Roland. Tampil gemilang di bawah mister gawang Giga. Intercept dari Adityas. Satu lawan dua. Marcelino. Kombinasi. Dua pemain muda asal Papua. Kembali menjadi sebuah harapan bagi Black Steel untuk bisa memenangkan pertandingan 3-1 kali ini. Kombinasi antara Adityas dan juga Marcelino. Kombinasi yang sudah sering kita saksikan bukan hanya bersama. Berikan kepada Sani, terbebas, shooting. Ada penyelamatan dengan kepala oleh Hasri Anur. Brian lakukan intercept. Shooting langsung, penyelamatan dari Roland. Dan kali ini bola kedua yang dilakukan dan disambar oleh Samuel Amos masih terlalu melebar. Ini dia tendangan dari Brian. Sedikit mengenai tangan dari Roland. Dan menyentuh Samuel Amos. Henrique Di Maria terlepas lagi. Lagi dan lagi penyelamatan gemilang dari Roland. Kesempatan serangan balik bagi Giga. Jenny Firmansyah. Pipo. Ada Hasri Anur, shooting langsung ke tiang kedua. Ada Jenny di sana, tetapi kurang cepat Jenny untuk menyambar. Cut inside, berikan kepada Najib. Najib shooting langsung, terbang melayang. Roland Ginanjar menyelamatkan gawang. Kontrol yang tidak sempurna. Kesempatan bagi Black Steel. Di Maria shooting kaki kiri melewati kaki dari Roland Ginanjar membuat Black Steel semakin menjauh 4-1. Sebuah skema counter press yang diperagakan oleh Black Steel kembali berbuah manis. Pada kali ini Di Maria mampu menyelesaikan dengan kaki kiri. Kesempatan kembali bagi Black Steel. Tiang kedua. Gagal tadi Rocky. Untuk menambah angka bagi Black Steel, tampak mulai lelahan dan lengah pada pemain dari Giga tadi. Donald Rion cut inside. Tiga pemain dilewati, empat pemain dilewati. Donald Rion wonderkid from Papua muncul lagi, bakat dari timur. Donald Rion namanya. Ingat pemirsa, pemain yang satu ini, satu, dua, bahkan tiga pemain sekaligus dia lewati. Bahkan jika bisa dilewati mungkin dia akan lewati gawangnya sekalian. Jadi ini mampu dipotong oleh Donald Rion. Kembali lakukan akselerasi dan shooting langsung. Kali ini terlalu melebar. Membuat para penonton di Gor Tripat terus bergemuruh. Terbebas Donald Rion Bres. Ini dia, sang bintang muda baru memeluk Coach Hami yang sudah bagaikan ayahnya sendiri. Memberikan kepercayaan kepada pemain yang satu ini. Al-Baghir langsung ke depan. Dan berakhir sudah pemirsa. Black Steel FC Manokwari mampu unggul telak atas Giga FC Kota Metro. Meskipun tampil tanpa Evan, tetapi para pemain muda dari Black Steel mampu mencuri perhatian dan